bersama Muhammad Arif Sugianto Motovlog Indonesia. Jadi di kesempatan video kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman yang bingung cari SD card yang bagus. Ini saya rekomendasikan dari versi saya ya, yang pengalaman saya yang pernah saya pakai. Kalau saya pribadi ditanya menggunakan SD card apa, saya pakai SD card SanDisk dan VGen. Itu yang saya pakai. Ini masih hidup kan ya? Kenapa SanDisk sama VGen yang dipakai? Wow. Kebetulan awal nge-vlog pakai VGen. Kebetulan adanya itu aja, ya udah. Barusan ngambil video Old Shanghai dulu. Old Shanghai, aku ngeliat Farel. Ayam merek Farel gak? Kenapa gak pakai memori yang lain? Masih banyak merek-merek yang lainnya. Kalau ditanya pertama kali saya pakai, ya pakai VGen gitu. Karena memang adanya itu ya. Nah, seiring berjalannya foto vlog yang saya buat, jadi saya pakai SanDisk. Karena ada beberapa footage yang saya ambil saat foto vlog itu nggak di take saat di resolusi 4K. Menurut saya ya, SD card yang bagus, Bicare, terus VGen, SanDisk. Kalau ditanya yang paling murah, Bicare. Yang menengahnya VGen. Yang tertinggi SanDisk. SanDisk ada beberapa varian yang speed di bawahnya itu yang putih abu-abu. Itu kalau nggak salah 100 speed. 100 Mbps ya kalau nggak salah. Terus yang abu-abu merah itu 120 Mbps. Dan saya lihat di officialnya SanDisk itu ada baru warna putih. Nah, kalau VGen terendahnya itu kelas 6 dan kelas 10. Usahain kalau bisa belinya kelas 10. Kalau misalnya kelas 6, takutnya di resolusi 4K itu patah-patah biasa videonya. Kalau saya pakai yang turbo aman di 4K ya. Kalau Bicare saya nggak tahu, cuman banyak rekomendasi dari teman-teman pakai Bicare. Tuh, saya belum pernah nyoba, katanya bagus, nggak pernah ada masalah. Cuman saya nggak pernah coba ya. Yang saya coba, VGen sama SanDisk. SanDisk kelas tingginya itu yang Extreme Pro. Kalau yang tengahnya yang abu-abu merah. Yang bawahnya yang putih abu-abu. Kalau misalkan kita nggak pakai memori yang bagus, hasil footage-nya biasanya patah-patah. Apalagi teman-teman misalkan HP-nya action cam-nya support sampai resolusi di 4K, takutnya patah-patah hasil footage dari motovlognya. Banyak teman-teman juga yang tanya melalui Bepro komunitas. Kebetulan saya adalah admin dari Bepro di ini Bekasi ya. Teman-teman bisa gabung Bepro Bekasi community. Kebetulan saya adminnya di situ. Jadi yang mau tanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Barangkali video ini bisa mewakilkan jawaban teman-teman yang bingung cari SD card untuk memori action cam. Pokoknya pembahasan cukup singkat seperti itu tadi ya, kira-kira mudah-mudahan teman-teman paham. Terima kasih.
buat yang sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya agar dapat notifikasi update video terbaru dari Muhammad Arif Sugianto Motovlog Indonesia. Thank you.